Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Meskipun tadi sempat turun hujan begitu, semoga Anda dalam keadaan sehat dan tidak terganjal begitu ya untuk beraktivitas. Luar biasa pemirsa, di pagi hari ini kita kembali menjumpai Anda dalam bincang hari ini. Saya masih akan membahas, kalau kemarin kita sudah bahas Panglima TNI pilihan Presiden, dan pagi ini kita juga masih membahas terkait dengan pemilihan Panglima TNI yang baru, Bapak Jenderal Andika Perkasa, di mana hari ini kita akan membahas Panglima baru dan konstelasi Pilpres 2024. Apakah kemudian ada hubungannya? Karena memang banyak pihak juga yang mengatakan bahwa ini dihubung-hubungkan dan juga ada hubungannya. Pemirsa, di pagi hari ini luar biasa, saya sudah ditemani Bapak Salamuddin Daeng selaku peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia atau AEPI. Assalamualaikum Pak Daeng. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Daeng. Sehat ya Pak hari ini? Apa kabar? Sehat Pak, kita semua. Semoga Pak Daeng juga dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan lancar aktivitasnya begitu ya Pak. Bapaknya keluar ya? Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit dan proper test terhadap calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati. Sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 3 November 2021, telah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk melaksanakan pembahasan atas Surat Presiden nomor R50 tanggal 29 Oktober 2021. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini, pemirsa. Meskipun tadi ada sedikit gangguan teknis begitu ya, kita menjumpai Anda kembali dalam bincang hari ini. Dan hari ini, pemirsa, kita masih membahas terkait dengan Panglima TNI, Panglima baru dan konstelasi Pilpres 2024. Kita akan membahas bersama dengan Pak Salamuddin Daeng selaku peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia atau AEPI. Assalamualaikum Pak Daeng. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak, kemarin DPR RI sudah menetapkan Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa. Namun pilihan Presiden ini ternyata masa bakti Andika Perkasa hanya 1 tahun. Mungkin bisa melihat ini seperti apa sih Pak? Apakah kemudian pilihan Jenderal Andika Perkasa menjadi salah satu hal yang realistis atau memang sudah diprediksi sejak awal namanya? Silakan Pak.
Ya, saya kira banyak orang sudah memprediksi sejak awal bahwa ini calon kuat dari Panglima TNI ya, dan memang sudah dipilih. Jadi kalau penilaian banyak orang bahwa Pak Andika memang akan jadi Panglima, ya. Nah, sekarang kedepannya seperti apa? Kalau kita bicara dalam konteks pilpres. Konstelasi ke 2024 ini memang masih belum secara terbuka ya terlihat, tetapi kan sebetulnya orang sudah bisa menangkap signal-signal ya mau kemana ini arah politik kita ke depan. Tapi saya ingin lebih substansi lagi bahwa sebetulnya ke depan ke Pilpres 2024 ini memang banyak sekali tantangan di bidang ekonomi dan politik kita ya, baik terkait dengan situasi internasional maupun situasi nasional. Dan kondisi internasional dan kondisi nasional kita sekarang itu akan menjadi tolok ukur, akan menjadi indikator penting ya dalam melihat siapa sebetulnya sosok-sosok yang layak terverifikasi oleh zaman, terverifikasi oleh situasi untuk bisa maju ke Pilpres 2024. Nah, tantangan-tantangan internasional dan konstelasi internasional yang kita hadapi itu sangat kompleks dan dinamis sekarang. Nah, paling tidak menurut saya ada tiga isu. Ada tiga isu internasional yang sangat dinamis, yang diletakkan di dalam konteks sirkulasi kekuasaan di Indonesia di 2024. Itu paling tidak ada tiga. Satu itu terkait dengan cyber war ya. Jadi perang di dalam dunia cyber, perang di dalam dunia digital yang sebetulnya akan menjadi tema utama. Apalagi sekarang kita lihat bahwa dunia ini yang begitu cepat ya dan menuntut suatu tingkat keamanan ekstra dari semua negara dalam menghadapi tantangan di dunia digital, di dunia cyber, di dunia online ini, dan ini bukan hal main-main dan ini harus masuk ke dalam satu kerangka pemikiran untuk menentukan siapa yang layak memimpin Indonesia di 2024. Nah, isu kedua sebetulnya di internasional ini adalah isu climate change, isu perubahan iklim, yang ini juga akan menjadi satu hal yang sangat kuat pengaruhnya kepada Indonesia, kepada ekonomi Indonesia, kepada politik Indonesia, kepada keamanan Indonesia, kepada pertahanan kita di masa mendatang. Karena isu climate ini kan kalau dari luar itu berkaitan dengan satu peristiwa perubahan iklim yang sangat dahsyat ya, yang sekarang dihadapi oleh negara-negara maju, bencana segala macam dihadapi setiap hari, dan di kita juga akan menghadapi bencana yang ini akan mengancam pertahanan dan keamanan nasional kita. Nah, yang ketiga itu adalah isu COVID, biological war sekarang yang kita hadapi, perang biologi yang kita hadapi sekarang ini kan sebetulnya ini juga nggak bisa dihadapi dengan main-main ya, karena sampai sekarang pun kita tidak tahu sebetulnya asal-muasal virus yang dibuat sebagai apakah dia tersebar secara alamiah, itu sebetulnya belum ada kesimpulan apa-apa. Nah, sekarang tantangan internasional yang kita hadapi di tiga hal itu akan menjadi masalah. Ada masalah lain-lain seperti konflik di Laut Cina Selatan, ada perang dagang antara Amerika dan China, dan ada berbagai macam peristiwa internasional yang dari sisi pertahanan dan keamanan negara kita ini patut kita perhitungkan sebagai ancaman yang serius. Nah, dari dalam kita menghadapi satu keadaan negara yang sulit, yang membutuhkan satu stabilitas yang baik. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya dengan COVID ini terjadi satu gejolak ekonomi yang sangat dalam di kita.
penurunan pendapatan masyarakat, penurunan daya beli masyarakat, kemudian keadaan perusahaan-perusahaan makin memburuk, PHK meningkat, ditambah lagi dengan keadaan keuangan negara yang memburuk, ada ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan. Jadi isu stabilitas itu stabilitas nasional akan menjadi isu utama. Orang butuh ketenangan dalam berusaha, orang butuh kepastian hukum, orang butuh satu ekspektasi masa depan yang lebih stabil ya, bukan hanya soal prosperity, soal kesejahteraan, tapi lebih pada stabilitas yang akan dihadapi. Yang kedua yang kita hadapi di dalam juga bencana-bencana alam yang menuntut kerja ekstra dari seluruh perangkat kekuatan penting negara, termasuk militer, aparat keamanan, termasuk lembaga-lembaga atau institusi yang menangani masalah lingkungan dan kebencanaan ya. Nah, yang ketiga kita menghadapi satu dunia yang tadi saya sebut dari internasional tadi, digital, yang cukup mengancam, seperti misalnya kecolongan di dalam industri keuangan dan perbankan kita. Jadi isu-isu ini menurut saya akan menjadi satu tolok ukur, satu alat seleksi. Alat seleksi siapa sih sebetulnya yang paling pantas memimpin Indonesia di 2024, dan saya kira semua pihak akan menggunakan tools alat seleksi itu untuk dalam rangka mencari problem solving, mencari siapa sih sebetulnya yang bisa menjadi problem solving dari keadaan bangsa kita yang tantangannya makin besar, masalahnya makin banyak. Siapa yang bisa menjawab problem ini ke depan? Memang ada perdebatan. Ada kunci ya, perdebatan pertama bahwa ini tidak tergantung orang. Ini tergantung sistem yang kita pakai. Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa orang juga penting di dalam sistem yang baik ya. Sistem yang tidak baik dijalankan oleh satu orang yang kurang kompeten, tidak kredibel, juga akan berakhir dengan menjadi masalah gitu. Jadi kira-kira itu yang ingin saya gambarkan. Background di belakang konstelasi ini yang harus dibaca dulu. Nah, seperti apa nanti peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ini? Memang belum banyak muncul sekarang. Apa calon-calon yang dikemukakan oleh banyak media itu tidak masuk ke dalam tools ini. Masih hanya sekedar belum tampaklah direction-nya, belum tampaklah satu keseriusan atau satu isu yang dibawa oleh para kandidat untuk dia bisa terjaring ke dalam konstelasi ini. Iya, baik. Pak Daeng, ini menarik ya. Begitu banyak isu di belakangnya yang kita bisa tilik ditarik ke konstelasi 2024. Namun kalau kita lihat juga masa jabatan Jenderal Andika Perkasa hanya 1 tahun, Pak. Apakah ini akan ada satu kepentingan yang juga diagendakan oleh Presiden untuk kemudian mendorong konstelasi ke 2024 atau seperti apa, Pak? Ya, karena memang kan beliau masa pensiun ya. Jadi menurut saya ya itu tergantung presiden saja. Tapi kalau mau dibaca lebih jauh, bisa aja memang ini ada konstelasi di atas yang memang kita lihat kemarin perdebatannya, memang ini kan perannya akan dibagi antara, seharusnya ini kan bukan jatahnya angkatan darat ya, tapi karena ada satu konstelasi yang memungkinkan untuk bagi presiden untuk mengambil
tindakan sendiri atau kebijakan sendiri berdasarkan pertimbangan beliau, pertimbangan Bapak Presiden. Jadi menurut saya satu tahun atau dua tahun atau diperpanjang lagi nanti, saya rasa itu nanti akan tergantung pada pertimbangan dari Presiden sendiri yang akan memutuskan itu. Karena bagaimanapun juga Panglima TNI memiliki satu peran penting ya, yang sangat vital di dalam konteks kita bernegara ya, baik dari sisi pertahanan, keamanan, stabilitas nasional dan lain sebagainya. Dan itu saya rasa akan menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden untuk menentukan masa jabatan seorang Panglima TNI apakah nanti akan diperpanjang atau satu tahun, ya kita serahkan aja kepada Presiden. Tapi kalau kita lihat kepada konstelasi di Pilpres, bisa aja ada satu, kalau Pak Andika kan memang menunjukkan satu kemampuan yang baik ya, kemampuan di dalam direction secara karirnya bagus dan apa yang sepak terjangnya ke depan itu bagus, maka sebetulnya seluruh kesempatan sudah terbuka bagi beliau untuk masuk ke dalam konstelasi di Pilpres 2024. Kalau itu pertanyaannya ya. Iya. Tapi kalau kita bicara soal stabilitas nasional kita menuju 2024, itu menjadi masalah lain lagi dan pilihan itu berdasarkan pertimbangan Presiden menunggu. Oke, baik. Pak Daeng, kita harus rehat terlebih dahulu. Kita nanti akan lanjutkan lagi di satu segmen terakhir ya, Pak. Tetap bersama kami pemirsa dan juga Pak Daeng dalam bincang hari ini. We'll be right back.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV. Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membahas terkait dengan Panglima Baru dan konstelasi Pilpres 2024. Saya juga masih ditemani Bapak Salahuddin Dae, selaku peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia atau AEPI. Baik, Pak Daeng, kalau kita lihat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan di kanal YouTube sultantv.co untuk kemudian dicoba dijawab oleh Pak Daeng. Pertanyaan pertama, Pak, apakah Bapak melihat sinyal TNI ini seperti di zaman Orde Baru turut serta dalam berpolitik? Bapak melihat ini seperti apa? TNI itu sebetulnya udah enggak, diskusinya sudah enggak begitu lagi ya. Iya. Sebetulnya kalau TNI-nya berpolitik atau tidak itu sebetulnya isu ini sudah lama lah, isu isu yang sudah tidak lagi cukup relevan ya. Karena sebetulnya sudah tidak ada lagi teman-teman itu. Nah sekarang sekarang itu yang terjadi adalah apakah Presiden Republik Indonesia dapat menggunakan sumber daya politik yang dia punya untuk dalam rangka mencapai kepentingan nasional kita. Apakah itu TNI, apakah itu Polri, apakah itu masyarakat pada umumnya ya. Jadi sebetulnya perdebatan bahwa TNI berpolitik saya rasa sudah nggak relevan ya. Ini ikut aja, ikut apa yang menjadi aturan main negara ini. Kalau memang presiden sebagai panglima, sebagai penguasa tertinggi ya, yang membawa TNI menentukan apa ya, mereka pasti ada. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Daeng. Saat ini selain tadi mungkin yang dipaparkan oleh Bapak, apa yang menjadi tantangan terberat Panglima TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI saat ini, Pak? Saya rasa tantangan yang saya sebut tadi dari luar itu paling tidak ada tantangan di bidang digital, ada tantangan terkait dengan climate, ada tantangan terkait dengan COVID dengan virus wabah, dan sekarang ini makin berat ya, karena ini juga tidak pernah di pertahanan dan keamanan oleh banyak orang ya. Lalu kemudian tantangan di konflik Laut Cina Selatan, tantangan di dalam perang dagang dan lain sebagainya, dan di dalam negeri kita menghadapi tantangan besar di bidang lingkungan hidup, kebencanaan, bencana dan lain sebagainya. Ya. Juga termasuk juga COVID-19, dan kita juga menghadapi tantangan di bidang kejahatan dunia digital, kejahatan cyber yang sebetulnya kita belum pernah mendiskusikannya atau memperdebatkannya dari sisi instrumen pertahanan keamanan kita bagaimana menghadapi semua ini. Jadi ya, saya tantangannya besar sekali gitu. Tengah kondisi dunia yang sangat dinamis dan kondisi nasional yang tidak mudah dihadapi. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Daeng, hal apa kemudian yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di kurun waktu hanya 1 tahun, Pak? Saya kira TNI akan tetap pada prinsip-prinsip yang sudah diatur di dalam konstitusi dan undang-undang ya. Menjaga pertahanan negara dari segala ancaman ya, dan membangun sistem pertahanan rakyat yang melibatkan rakyat lah di dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara ini. Dan saya rasa TNI mengerti apa yang sangat mengerti dan sangat tahu apa yang dilakukan, dan sebetulnya tidak perlu ada lagi kekuatan dan bahwa akan ada satu
tindakan-tindakan yang mungkin di banyak negara, di berbagai negara bisa terjadi, misalnya ada kudeta segala macam, saya rasa tidak sejauh itu ya. Dan TNI saya kira akan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, memastikan keamanan negara, pertahanan dan keamanan negara terjamin, melakukan satu tindak apa namanya internasional yang dihadapi sekarang, baik di perang dagang, konflik Laut Cina Selatan, saya kira TNI mengerti apa yang menjadi posisi mereka dan bagaimana mengambil posisi terbaik di dalam menjamin keutuhan hidup berbangsa dan negara. Baik. Ya, pada yang kita ke pertanyaan terakhir, bahwa disebutkan juga Jenderal Andika Perkasa ini berasal dari Angkatan Darat. Dan seharusnya memang jatahnya bukan dari Angkatan Darat. Pak Daeng sendiri melihat seperti apa hari ini tiga matra TNI, apakah cukup harmonis antara AD, AL, dan AU? Ya, saya kira mereka pasti kompak ya. Pasti kompak-kompak aja dan tidak ada masalah. Okay. Dan ini kan sebetulnya hak prerogatif presiden untuk memilih siapa panglima TNI, dan saya rasa TNI laut, darat, udara ya tidak ada masalah, dan mereka saya kira akan tetap berpijak kepada konstitusi negara dan aturan main yang ada. Saya rasa nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Pak Salamudin Daeng sudah membersamai Sultan TV di pagi hari ini dalam bincang hari ini, Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Terakhir, Pak, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita ya, makasih, dalam Bu. Tema hari ini, Pak? Silakan. Sama. Ya, saya rasa ini ya yang kita hadapi ke depan banyak, dibutuhkan satu kerjasama semua pihak, baik TNI maupun rakyat ya, di dalam menghadapi tantangan dari luar dan dari dalam yang sangat, sangat kompleks dan sangat dinamis, baik itu terkait dengan keadaan internasional ya, sampai dengan keadaan ekonomi nasional kita sekarang ini. Hanya ada satu kata kunci bagi semua orang untuk bisa keluar dari keadaan sekarang, baik pemerintah, DPR, dan lain sebagainya, yakni bagaimana cara mereka bisa secara secara kompak, punya pandangan yang sama, mencari menjadi problem solving untuk menghadapi keadaan yang sangat membahayakan misalnya di masa-masa mendatang. Oke, cukup Pak Daeng. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, saya lagi Bapak Salamudin Daeng selaku peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia AEPI. Sehat selalu Bapak, selamat beraktivitas kembali. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, tentunya dalam pembahasan tema menarik lainnya ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Ya, pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali hadir dalam bincang hari ini dalam semarak Hari Pahlawan, Pahlawanku Inspirasiku bersama Sultan TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan besok kita akan kembali lagi di jam yang sama dalam talk show bincang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.